Wah, lah ini malah hujan ya teman-teman. Nunggu Mas Reno untuk pijat di depan kios warung Mas Sigit malah hujan. Akhirnya kita berteduh di gereja ini teman-teman. Wah, ini ya hujan ya. Nah, itu hujannya. Kita berteduh di gereja. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi lagi nunggu Mas Reno malah hujan ini teman-teman. Ya, akhirnya berteduh di gereja ya ini ya. Nunggu Mas Reno mau janjian ketemu ini untuk pijat ya, tapi malah hujan. Kemungkinan kalau hujan ya nggak bisa datang ini Mas Reno ya teman-teman. Ini kebetulan juga ada Mas Paijo teman-teman. Nah ini juga ada Mas Paijo, cuma Mas Paijo belum pengen pijat ya, badannya lagi fit. Nah ini posisi lagi hujan, kita berteduh di gereja ya. Mas Reno ya tidak mungkin datang kalau posisi hujan gini ya teman-teman. Nah itu biasanya aku di depan situ ya. Nah, ini berhubung hujan ya terpaksa berteduh dulu di gereja ya. Ya hitung-hitung ngevlog malam ini teman-teman. Nah, beginilah suasana di dalam gereja ya. Itu sebagian ada yang belum pulang itu. Nah itu di pojok juga masih ada orang ya. Masalahnya tadi sore juga ada kebaktian ya. Ini hujan ya sekitar 5 menit teman-teman. Ya lumayan deras ya. Ini Mas Paijonya lagi sibuk ini. Lagi kue ra iso nganu to kerja to nang ngene iki. Ayo. Kalau hujan gini Mas Paijo agak repot teman-teman. Harus pakai mantel ya atau jas hujan. Ini katanya bak truk sampahnya ya belum datang. Wah, bisa sampai malam ini Mas Paijo. Ya datang. Lu cari murung teko. Oh, udah datang teman-teman, tapi malah posisinya hujan ya. Ya, kita sambil nyantai-nyantai dulu ya, teman-teman. Berteduh ya di gereja genuk karena hujan. Ini Mas Paijo, teman-teman. Nah. Ya, kopinya di. Tinggal nyantai aja dulu ya teman-teman. Ini kemungkinan Mas Reno ya nggak bakal datang kalau hujan ya gini. Cuaca tidak menentu teman-teman, panas hujan, panas hujan, harus jaga kondisi ya. Ini aja agak flu.
Pak Ijo bingung mau buat video teman-teman. Ya sambil nunggu hujan reda ya, nanti ya otomatis ketemunya ya pulang ya teman-teman. Gak mungkin kalau posisi hujan gini Mas Reno datang ya. Mungkin kurang cepat. Nanti sebatang rokok tapi nggak ada kopinya ini gimana ini bos? Nanti tapi nggak ada kopinya ini warungnya aduh hujan dia ini hujan hutan kurang cocok ini kurang pas karung ini. Sambil menikmati rerintian air hujan ya teman-teman, bisa untuk relaksasi pikiran ini. Kalau kayak gini kayaknya itu los gitu, ya beban pikiran, duduk menghasil rokok, menghujan ya, utang hilang, eling-eling sesuai bayar gitu. Ini Mas Paijo juga ngonten ini teman-teman. Ini udah lu udah sehari ya. Habis sembuh ini. Gimana ini ya? Kasih solangin jamu. Jadinya telur dapat ya berarti masih kurang wah hujannya malah semakin merajah ini teman-teman. Kok ini ambil lagi masih sih kemungkinan nasi itu nggak datang nih teman-teman. Ini nasi pun kemana ini karena hujan ngocol atau di rumah ini bisa. Oke ya teman-teman, sampai di sini aja dulu sekedar aja vlog ya nunggu Mas Reno ini malah hujan akhirnya berteduh di gereja ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.